yang ada dalam skripsi. Ini dia jawaban yang benar. Nah. A, B, C, D, E, F. Ada semua. Ada semua. A, B, D, A, C, F. Maksudnya apa itu, Pak? Abjad, abjad maksudnya. Bukan, ini di huruf-huruf ini kan pasti ada di ada dalam semua. Iya. Pak, skripsinya siapa yang enggak ada huruf ini? Oh, enggak mungkin, nah, pasti mungkin. Ada semua. Tulisan bab aja B A sudah oke, ada. Oke, ada. Sekarang judul J D L U Pak, ada. Berarti jawaban mereka benar dong pas temen semua. Teman saya kuliah di Arab Saudi, enggak ada nih judul begini. Hurufnya hijai. Teman saya kuliah di Mesir. Jepang, Jepang. Teman saya enggak. Teman saya kuliah di Jepang. Enggak ada gini ya. Enggak, coba kita tanya yang kuliahnya di luar negeri mungkin Aca, Aca. Aca, Aca, Aca nih, Aca. Aca di India, tinggal di Australia sekarang. Ada, kalau di Australia ada ini. Tapi kalau misalnya skripsinya tentang ilmu fisika, kimia? Enggak ada salah hanya satu enggak kepake. Oh, enggak bisa. Tetap skripsi enggak ada. Coba, Anda itu skripsi apa ngeramal togel angka 2? Skripsi itu pasti ada kata-katanya. Ya pasti ada sih, Pak. Nah. Ya, oke. Okay. Baik, terima kasih untuk pengakuannya, Tim B. Itu dia jawabannya. Ya. Tapi saya jadi bingung. Ini podium apa buku tulis ya? Soalnya masih kosong ya. Tapi skor sementara, tenang aja, masih kepada ada babak berikutnya. Yang terhormat Bapak dan Ibu guru dosen. Oh, nggak ada J-nya. Kepada... skripsi Anda isinya cuma itu. Itu dia tadi pertarungan di kata misteri. Tim A saat ini masih 0, tim B memimpin di 100. Iya. Tenang aja, kita kasih semangat untuk tim A. Kita akan melanjutkan, inilah dia permainan di babak berikutnya. Kalau tadi kita sudah bermain di kata misteri, sekarang kita akan bermain ke permainan yang sedikit lebih sulit. Kita mainkan TTS, teka, teki, sulit. Ini dia TTS kita. Lempar badan. Iya. Oke. Kita beri kesempatan Aca dan Bedu pertama kali memilih nomor berapa yang akan dijawab. 5 menurun nih Pak. 5 menurun. 5 menurun kita lihat. Di sirkuit MotoGP. Iya. Anda tahu Rossi balapan dengan Marquez. Ya Marquez ya. Marque. Lorenzo dan 5 menurun. Dan siapa? Nah isi kok tanya. 7 kotak. Dan tugasnya. 7 kotak huruf E di kotak kedua. Nama. Di sirkuit MotoGP. Rossi balapan dengan Marquez, Lorenzo dan... Kepepet. Kepepet. Kepepet buat bayar sekolah. Bukan, Bar. Mereka itu kepepet. Kepepet jawab. Di sirkuit MotoGP. Rossi balapan dengan Marquez, Lorenzo dan kepepet. Pertanyaan Pak, diulangin. Di sirkuit MotoGP, Rossi balapan dengan Marquez, Lorenzo dan kencang, kencang. Kencang apa kencang nih? Kencang. Ya, antara kencang atau kencang. Ngerti lah ya maksudnya Pak. Lagi pula mau, aduh, kencang sama kencang. Ya, kencang. Ya, boleh. Ya, sama kan? Kita anggap sama itu jawaban. Iya, oke. Okay. Wah, salah udah gitu. Benar. Di sirkuit MotoGP, Rossi balapan dengan Marquez, Lorenzo, dan kencang. Atau kencang, apakah itu jawabannya? Apa ini kan lagi balapan kita dikasih minum. Akbar, bagaimana kalau kita lakukan selebrasi seperti pembalap? Oh ya gimana? Kita kocok-kocok, kita lemparin. Ini kita sudah lap berapa sih? Oh masih 0 lapnya. Akbar, Akbar, apa? Kita udah 200 lap, ini masih belum starter.
Aduh. Aduh, mangga lagi, Duk. Ata tuh jauh-jauh datang dari Australia, lu kasih makan mangga. Kasih yang gini-ginian dong. Di Australia, mangga gak ada asam kayak gini. Manis semua. Coba yang asam, Cak. Duh, protes, Duk. Kan lu makan kacau, lu maca nikmatin. Gua menikmatin keasman nasib gua dulu, bentar. Iya. Kita sebenarnya. Nasib kita. Kencang. Apakah setiap balapan dimulai dari kencang? Pada saat balapan langsung kencang? Nggak dari mulai pelan dulu? Nggak dari start, nggak dari diem dulu? Kalau balapan dimulai dari kencang, artinya itu dimulai dari lap ke-1. Kan dimulai dari lap 0. Yang bilang dimulai dari siapa? Pertanyaannya. Ulangin. Ulangin pertanyaannya. Coba, ayo. Di dalam MotoGP. Dalam MotoGP. Rossi. Balapan dengan Marquez. Dan Lorenzo. Tuh, berhenti kan. Gak selalu kencang, Pak. Yang namanya balapan, kadang dia terjatuh, kadang dia kepepet. Bakal mulai pun juga dari kencang. Dari nol. Dari kecepatan 0 km per jam. Dari apa? Dari nol. Namanya balapan gak langsung dimulai dari kencang, dari pelan dulu langsung kencang. Nih balapan nih yang pegang payung nih, biasanya nih pegang payung. Gak payung. Ini udah kenceng nih. Ambil lagi. Pegang payung, maaf Mbak. Saya jalan kaki aja. Yang biasa pegang payung udah. Udah kenceng, cuman belum masuk gigi. Gua tanya, kencang itu apa sih definisi kencang? Suaranya kenceng. Suara kan Pak? Abang mau kenceng-kencengan? Abang lu anak alay lu suka kenceng-kencengan? Iya balapan Pak, saya tanya balapan gak harus dari kenceng. Dan, tapi balapan tadi sama Acan betul. Namanya juga balapan, itu kenceng-kencengan apa lambat-lambatan? Kenceng-kencengan. Gak ada namanya balapan. Kecuali balap keong, bedu. Bapak pernah lihat balap keong? Emang ada keong namanya Rossi? Keong namanya Lorenzo? Bisa aja orang mau kalau mau namain keong-keong dia. Mohon maaf, saya gak pernah lihat Anda balapan. Kan saya bukan keong, Pak. Katanya bukan keong, tapi kok pergerakannya lambat? Timbe. Sana dulu aja Pak, gak enak kita nambah. Udah di pur 2 gini gak enak. Dia penonton udah males kalau nonton. Timbe gini, dikurangi 50. Astok lah. Pak bukan jangan dong Pak. Anda mengatur pertandingan. 7 mendatar. Ya. Berapa? Akbar ah. Pak ber itu kan, bercanda kan? Enggak, sudah 150. Kapten Amerika. Ulek. Iron Man. Dan Thor. Adalah kelompok superhero yang disebut Avenger. Ulangi pertanyaan. Captain America, Hulk, Iron Man, dan Thor adalah kelompok superhero yang disebut anak-anak. Anak-anak kan senang banget ya. Aku Iron Man. Baik, kita lihat. Captain America, Hulk, Iron Man, dan Thor adalah kelompok superhero yang disebut anak-anak. Apakah itu siapa? Setelah yang satu. Spesiesnya, sisa-sisa komunitasnya, habitatnya masih ada Pak. Ada. Bahkan dia makan tewas, tapi kalau punah, udah gak ada sama sekali. Nah, kalau punah semua berarti sudah? Tidak ada sama sekali. Karena? Ya karena tewas. Kalau masih hidup pasti ada. Ya tapi kata tewas itu buat obat ketek.